Masih di potret pertanian. Kesempatan kali ini kita akan bersama melihat pertanian di tanah miring SP8. Nama saya Marty dari tanah miring SP8. Keseharian Mas kerjanya apa Mas? Kesehariannya saya kalau pagi beca jualan sayur, kalau sore di lahan. Oh, becak ya. Jadi jualan sayur. Selain menanam padi, masih berarti menanam sayur-sayuran. Iya. Kira-kira tanaman sayuran yang ditanam apa, Mas? Ya, biasanya ini cabai. Wow. Ini saya baru ini cobain bawang. Bawang frank. Itu bawang seperti apa, Mas? Ya, bawang ini buat sayur. Oh, gitu. Saat ini kan cabai lumayan mahal Mas ya. Iya. Ya, kira-kira untuk cabai sendiri Mas ya menanam berapa hektar atau mungkin berapa dipastikan aja Mas? Sekarang ini tidak menentu loh, karena ini loh, musim hujan, jadi karena kebanyakan ini kena cacar. Oh, cacar ya? Cacar yang bikin cabai bikin melambung. Kalau untuk masnya sendiri menanam cabai kira-kira ya yang selain cacar Mas ya, itu kan penyakit ya. Selain cacar apa Mas kira-kira? Selain cacar ya biasa ini loh, selain cabai. Selain cacar di cabai, masalah hama yang lain apa Mas kira-kira? Oh, hama yang lain itu hama ini loh, hama putih itu yang di cabai. Kira-kira untuk penangkalannya ada mungkin obat-obatnya gitu? Oh iya ada, tapi kan ini agak mahal ya. Agak mahal. Kira-kira harga cabai dengan Mas kerja di sawah menanam cabai itu sesuai nggak hasilnya? Ya kalau dibilang ya sesuai. Sesuai ya untuk tahap-tahap bulan-bulan ini ya, tahun-tahun ini ya. Iya. Karena emang cabai melambung tinggi ya. Oke Mas, lepas dari cabai, Masnya kan menanam padi nih. Kira-kira nih menanam padi ini padi apa Mas? Ini padi ciglis. Ciglis ya. Jadi apa Mas? Ciglis ini menanam kira-kira berapa bulan Mas? Ya kira-kira 3 bulan. 3 bulan udah panen. Iya. Ini menanamnya dengan sistem tabur atau di? Ini sistem ini tabur. Tabur ya. Kalau boleh tahu Mas, masyarakat di kampung SP8 ini ya, anak muda SP8. Kebanyakan masyarakat menanam tanaman padi ini dengan cara ditanam basah atau ditabur Mas? Yang kebanyakan sekarang ya ditabur, karena ini tuh mirip biaya juga. Mirip biaya. Apakah masih ada yang menanam basah? Ya masih ada. Mungkin tapi bagi, tidak terlalu loh. Bagi ya, yang mampu gitu ya? Iya. Bagi yang mampu. Oke Mas, kendala yang dihadapi menanam padi selain mungkin hama ya, air, untuk tahun ini Mas, kira-kira air mencukupi atau tidak Mas? Oh, sangat mencukupi. Sangat mencukupi. Kalau tahun kemarin Mas, kira-kira gimana? Tahun kemarin ya agak ini, agak-agak kendala-kendala ini air, sedot-sedot ya? Ya. Tapi kalau tahun ini ya, lumayan mencukupi ya. Oke Mas, ini kan Mas lagi sedang proses pemupukan. Kira-kira dimulai dari bulan pertama atau gimana Mas? Ya bulan ini, bulan pertama tuh pupuk dasar. Pupuk dasar? Iya. Biasanya yang digunakan pupuk apa Mas? Pupuk ini, urea. Urea. Ini gunanya untuk menyuburkan atau? Iya, buat ini menyuburkan. Menyuburkan. Kalau selain pupuk Mas, masih menyemprot dengan apa? Semprot apa? Semprot obat apa Mas? Obat semprot ini, hama. Iya. Hama ini saya anu apa ini? Obat spontan. Spontan. Itu untuk hama ya? Hama. Kalau untuk ini Mas, mungkin ini padi kan sudah mulai beranak ya. Nah, itu merata orang bilang ya, gitu kan. Merata. Itu kira-kira penanganannya atau menjaga agar tidak kena hama seperti apa Mas? Oh, ya langsung penyemprotan terus. Penyemprotan terus. Ya, kalau ada penggulung daun langsung semprot. Oke Mas ya, ini setelah Mas sudah melakukan aktivitas dari penanaman sampai akhirnya nanti Mas panen, biasanya Mas ini menjualnya kemana Mas? Oh di sini saja di gilingan sini. Oh jadi ditaruh di gilingan, iya. Langsung bisa dijual di situ? Iya.
kurang lebih harga beras di untuk ditanam miring telah berapa, Mas? Oh, sekarang kurang tahu ya. Nah, kalau tahun kemarin? Kalau tahun kemarin itu 67. 6.700. Iya, per kilo. Itu semua beras atau ada beberapa pilihan? Beberapa pilihan gitu. Ya. Ya, ada yang ini toh yang bagus ya. Harganya lain kalau yang jelek. Oke, Mas, terima kasih banyak ya. Sudah mau diwawancara ya. Iya. Thank you, Mas. Iya. Itulah sedikit cuplikan potret pertanian. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pengetahuan dan ilmu tambah untuk dunia pertanian. Sampai di potret pertanian episode berikutnya.